pemata hati, ia pemata hati. She is an Africa. Ia pemata hati, ia pemata hati. That word is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is an Africa. Gue sih cuma ngerjain tugas gue doang. Ngerjain tugas. Emangnya lo masih sekolah apa ngerjain tugas? Cepet nggak? Lepasin mobil gue. Ih, ngapain lo pengen ketawain gue segala, ha? Emang gue badut? Bukan gitu, Mbak. Tapi ini pertama kali nih gue ngeliat perempuan dandan. Emang sampai lipstiknya sampai ngangkat begitu, emang gimana sih? Sengaja apa gimana? What? Itu gara-gara lu, tau gak? Gara-gara lu, makeup gue jadi berantakan kan? Emangnya salah gue apa sih, Mas? Hah? Ya salahnya lu parkir di area dilarang parkir tuh, lihat tuh. Eh, Mas! Yang namanya parkir itu gak ada orangnya di dalam mobil. Ini jelas-jelas gue ada di dalam mobil. Kenapa lu derek-derek mobil gue? Apalagi begitu, sama aja, lihat tuh. S dicoret, artinya tidak boleh saya... Pikir dengan lo IG live, orang bakal kesian sama lo. Yang ada malah syukurin lo. Sila jalan sendiri. Tapi yang aneh ini, jalannya ke belakang, guys. Lihat deh. Ini yang lihat. Yang itu, lihat Instagram tau gak sih? Mobilnya sampai di derek tuh, lihat tuh. Iya nih, udah tadi gue ngeliatin. Wah, ini bukan solo, bukan sihir ya. Tuh, kalian lihat tuh. Tangan gue di sini, yang satu lagi di sini. Dan kalian lihat tuh. Jalannya ke belakang. Emang enak di derek. Rasain loh. Gila guys, keren banget gak? Dan asal lo tahu kenapa gue bisa jalannya mundur. Gue tadi kan berhenti. Terus gue lagi makeup di mobil. Dan dia tuh derek mobil gue seenaknya aja. Pokoknya gue bakalan tuntut tuh orangnya. Dan kalian jangan sampai kayak gue ini korban guys. Lepasin gak mobil gue?
Lepasin mobil gue sekarang. Yeh, emangnya gue ngelawak apa? Nyengir terus dari tadi. Bukannya begitu, Mbak. Ini gue ngeliat si mbaknya marah-marah aja nih kayak cakep banget. Gimana bahagianya? Jadi gak sabar, pengen bahagiain. Apaan sih lo? Udah, lo sekarang lepasin mobil gue, kalau enggak lo gue tuntut nih. Mau dituntut? Ya boleh aja sih mau dilepasin. Tapi ya mesti bayar dulu. Bayar? Eh, Mas, lo sendiri yang derek mobil gue, ngapain gue harus bayar? Iya sih. Ya udah Mbak, jangan marah-marah mulu deh. Nanti cakepnya luntur loh, Mbak. Ih, udah deh, gak usah ngerayu lo. Lagian nih ya, cowok model kayak lo yang dekil, kudel, kumel, kucel itu bukan tipe gue, Mas. Lagian lo ngapain manggil gue Mbak? Emang gue Mbak lo apa? Ya terus mau dipanggilnya apa? Sayang. Sayang. Oh, gue foto lo ya. Nih, biar tahu rasa lo ya, gue sebarin lo. Tar dulu. Bentar ya. Ayo udah siap nih, hitung ya. 1, 2. Stres ya lo ya? Hah? Aduh Mbak, udah sekarang gini aja deh. Kalau Mbak mobilnya mau dilepasin, Mbak bayar dulu sama gue. Udah gitu juga itu ada surat-surat yang harus diurus tuh. Gak segampang itu ya. Ribet banget ya lo. Simpel. Ih, yaudah pakai itu. Kredit card bisa gak? Masa cakep-cakep bayarnya ngutang sih? Bukan ngutang, pakai kredit card. Iya, kredit card itu kan kartu utang. Ih, nyebelin banget sih lo. Mana ada uang gue? Rese nih orang. Kalau gue ngadu ke bokap, malah yang ada gue diomelin. Apalagi kalau bokap sampai nanya isi ATM gue yang udah ludes. Awas lo ya. Gue telepon pacar gue sekarang biar tau rasa lo gue aduin. Oh, udah punya pacar ternyata. Ya iyalah. Sorry. Kita kenal ya? Enggak sih, cuman gua kayaknya ngelihat ada sesuatu yang apa ya? Aura positif gitu dalam diri lo. Boleh lihat telapak tangan lo? Buat apa? Gua bisa ngebaca garis hidup lo. Boleh? Wow. Apa yang wow? Bagus banget. Ih, apanya yang bagus? Di sini gue baca ya, ini. Ini kan lurus. Gak ada putus kan? Terus? Di sini artinya lo bakalan ketemu cowok yang ganteng banget. Cowok ganteng? Serius? Lo bisa tahu gitu sih? Dan kalau lo pacaran sama dia, lo tuh cocok banget, serasi banget. Chemistry-nya dapet. Lo tau dari mana? Coba kasih tau gue, Den. Gue bisa ngelihat. Beneran, gue gak bohong. Sumpah, swear. Lo serius? Serius, gue gak bohong. Sumpah. Terus? Gue Marcel. Gue Ika. Lo mau kemana? Mau gue anter gak? Anter. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Oke. Ya, halo, kenapa? Sayang, mobil aku diderek nih sama tukang derek rese. Jadi kita gak bisa ketemu deh. Kamu bisa jemput aku gak sayang sekarang? Aduh, sorry kayaknya gak bisa. Soalnya aku lagi di bengkel nih, lagi servis mobil. Ya, gimana nih? Terus aku naik apa? Kamu kan bisa pesen taksi online atau ojek. Naik taksi? Ya udah deh. Tapi nanti kita jadikan ketemuannya? Kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya ini mobil bakalan lama dikerjainnya. Besok aja ya?
Siapa sih? Pacar ya? Ah, pacar? Enggak, bukan. Klien, tadi niatnya ada meeting, cuman aku batalin buat kamu. Pacarnya nggak bisa jemput, kan? Udah, makanya biar gua aja nganterin, ya? Naik mobil Derek? Iya, naik mobil Derek lah. Mau naik kapan lagi? Lagian juga sama aja, sama-sama mobil, ya kan? Ini cuma gara-gara lo, tau nggak? Kalau misalnya mobil gua dilepasin dari tadi, nggak bakalan seribet kayak gini, tau? Iya, kalau dari tadi lo udah mau bayar denda dan ngurus surat-suratnya juga nggak ribet kayak begini, tau? Sini. Apa lo? Sini apa? Apa sini lo? Oh, sini. Gini lo apa? Dari kemarin tuh nyari sama gue. Gue tuh ngapain lo. Lo kenapa kayak gitu? Enggak. Iya masih. Tasnya bisa ketinggalan begini sih. Lo kenapa kayak gitu? Enggak. Waduh, pada ngapain tuh? Iya masih. Kalian berdua nih kayak orang gila, pada ngapain sih? Jadi ini cowok lu sekarang. Cie. Barang boleh branded dari atas sampai bawah. Cowoknya tukang derek. Lu juga ngapain sih lu kesini?
Gue mau balikin tas, tadi ketinggalan di mobil. Cie, balikin tas, mesra banget. Udah, seru, pulang. Pulang. Ya ampun. Fancy banget, tadi belum pulang. Apa sih lo? Para julid semua ya nih orang ya? Hah? Gue gak nyangka sih, Mona. Tipe cowok lo sekarang kayak begitu. Gara-gara lagi sama gue, apa, ha? Apa, sini lo? Sama gue, sini. Apa lo pergi sini, lo sana? Sini, berani sama lo, gue. Pergi lo sana. Apain sih, Nindi? Ngeselin, tau gak? Cie, punya pacar baru tukang derek. HP gue. Marcel kemana sih? Gak ada kabar seharian. Apa gue telepon aja ya? Halo sayang, kamu tuh kemana aja sih? Kamu gak ada kabar seharian, tau gak? Aku teleponin gak diangkat-angkat. Yang benar. Jadi kamu emang udah nungguin telepon dari aku, Beb. Ini siapa sih? Ini Marcel kan? Masa kamu gak tahu? Aku cowok paling ganteng se-Jakarta Raya. Please ya, gue gak ada waktu buat ngeladenin orang stres kayak lo. Buruan lo bilang lo siapa? Kalau gak gue mati nih teleponnya. Tata, jangan dulu. Gue cuma mau minta handphone gue balik. Hah? HP lo? Jelas-jelas ini handphone gue ya. Mana gue tahu lah. Lah, ya ini handphone yang lu pakai tuh handphone gue. Emangnya lu ini siapa sih? Gue Rian, sopir mobil derek yang udah nganterin lu. Yang paling ganteng, paling ramah, dan paling jago nyanyi. Oh, jadi lu supir derek yang tadi? Terus HP gue mana? Ya makanya gue bilang dari tadi kan handphone kita tuh ketuker, muter-muter nih ngobrolnya. Lo sengaja tukar HP gue sama HP lo, iya kan? Lagian kan lo duluan yang ngambil handphone gue. Pertanyaan gue tuh belum lo jawab ya. Terus sekarang mana Marcelnya? Kenapa lo bisa nelfon gue pakai HP-nya Marcel? Apa jangan-jangan lo kenal sama Marcel? Ya Marcel mah gue kenal. Lo kenal juga emangnya? Ah udah berisik lo. Udah buruan sekarang lo kasih handphonenya ke Marcel, gue mau ngomong cepet. Marcelnya lagi di toilet tadi. Sempit banget sih dunia. Kenapa Marcel bisa kenal sih sama orang nyebelin kayak gini? Yaudah, pokoknya gue minta lo balikin HP gue sekarang ya. Gue kasih alamatnya, lo ajak Marcel dan awas aja sampai lo gak datang ya. Gue tunggu. Halo. Matiin lagi. Malam ternyata tempat ini tempat pacaran. Kayaknya gue salah tempat deh. Duh, mana sih tuh orang? Lama banget. Pakai acara ditukar-tukar segala lagi HP. Batang hidungnya aja belum nongol, coba. Situ orang lama banget. Mana tuh orang pacaran depan gue lagi. Marcel?
Pa. Pa, tebusin mobil Mona dong, Pa. Mobil Mona diderek. Diderek? Kok bisa? Memangnya mobil kamu rusak, Mona? Nggak rusak, Pa. Terus? Kayaknya nih Mona dikerjain deh, Pa, sama orang. Dikerjain? Nggak bisa gitu dong. Enak aja. Pokoknya, Mona, Papa bakal tuntut itu perusahaan dereknya. Biar tau rasa dia. Sama, Pa. Mona juga bakal tuntut tuh orang. Tapi yang paling penting nih, Papa tebusin mobil Mona dulu ya, Pa. Mona nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada mobil. Nggak bisa. Papa nggak akan tebusin mobil kamu kalau kamu memang nggak salah. Mas Rian. Mas Rian. Kenapa lo? Itu kenapa dandanan sampai tebel banget begitu? Kan mau ketemu Mas Rian. Mas, nih aku bawain sarapan pagi dari warung emak. Apa nih? Udah makan aja, Mas Rian pasti belum sarapan. Iya deh, makasih ya. Terus jadi ada angin apa nih datang kemari selain ngirimin makanan? Ngirim. Itu muka kena knalpot sampai merah begitu. Awas, Mas Rian lagi. Gaplok-gaplok aja lo. Pak, masalah nih kayaknya. Ini nih, Pak. Orang yang main derek-derek mobilnya Mona aja. Ini orangnya yang ngerjain kamu? Saya mau tanya ya. Kenapa kamu derek mobil anak saya? Anak bapak itu berhenti di tempat larangan berhenti, sama parkir di tempat larangan parkir. Ya saya mah cuma ngejalanin tugas ya, saya derek. Loh, katanya anak saya nggak salah. Ya kalau nggak salah mah nggak mungkin saya derek, Pak. Ada-ada aja. Ya Mona gak salah dong, Pak. Mona kan cuma berhenti sebentar. Terus Mona makeup di mobil. Lagian juga Mona gak ngeliat ada pompo di situ. Dia aja main derek-derek, dasar. Udah, Mbak. Lagian di derek itu tuh cuma peringatan. Lagian juga saya perhatiin, Mbak, itu makeup di mobil emang lama bener. Yaudah, gini. Sekarang, saya barengin aja. Mona, lain kali, kamu kalau lagi di jalan, patuhi rambu-rambu lintas, ya? Iya, Pak. Yaudah, biar saya urus bentar ya, Pak ya. Sel, Marcel, ambilin kunci mobil yang kemarin di derek, mau ditebus nih. Marcel, kenapa kamu kerja di sini? Hah? Ya nggak mungkin, apa? Pak, ini kuncinya. Oh iya, pegang lu deh. Sel. Katanya ini pacar lu, bener kagak? Ayo tenang lu, ya aku mau tuh. Begini, berapa biaya dendanya? 650.000 om, plus 50.000 administrasi. Mahal amat. Emang segitu resminya. Ke situ Pak, silakan sama kroco saya, kasih Pak. Kasih nih, 700 tuh, catat. Beres, Susan? Siap, beres, Pak. Mona, kamu bisa ambil mobilnya langsung ya. Papa langsung ke kantor. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Urusin di mana mobil? Kunci mobil gue. Kasih, Sel. Witing Tristo, Jalaran Sokokulino, cinta karena terbiasa. Berisik lo. Cantik ya. Adalah. Masa cewek kayak gitu pasti banyak tuh pacarnya. Tenang, aku juga gak mau sama dia. Mendingan sama kamu lebih hemat. Ya. Lo berdua percaya. Mana muat dia? Sampai ketemu ya, Beb. Ih, amit-amit gue ketemu sama lo, jangan sampai. Waduh. Galak. Gue demen yang galak begini nih, ngelawan. Lo galak banget ya.
siapa gue? Aduh, Mona lagi. Ngapain sih telepon? Ribet banget nih cewek. Iya sayang. Halo. Sayang, kamu bisa kesini nggak? Mobil aku itu tuh kena kayak ada asapnya gitu. Untung aja nggak meledak. Kalau meledak gimana coba? Aku bisa gosong kan kena asap. Kamu bisa kesini nggak sekarang ya? Aku tungguin ya. Ya sayangnya please. Tolongin aku. Aduh, sayang. Sorry banget ya. Aku nggak bisa jemput. Aku lagi sibuk. Kamu kenapa sih gak ada waktu buat aku? Kamu tuh gak kayak dulu, tau gak? Dulu tuh kamu tuh selalu ada buat aku, tapi sekarang gak ada. Sayang, lagian kan aku gak bisa benerin mobil. Gini aja. Biar kamu gak ribet, kamu telepon mobil Derek, ya? Gampang yang... kok. Apa? Aku telepon tukang Derek lagi. Yang, handphone aku lobet nih. Ya, dah. Ya, tapi sayang tunggu dulu. Hey, baby. Kamu tuh nelfon siapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa gue harus berurusan lagi sama tuh tukang Derek? Semoga aja gue gak ketemu tuh sama tukang Derek yang kemarin. Mending gue telepon tukang Derek yang lain deh. Sial banget sih. Halo? Iya, selamat siang, Mas. Iya, Mas, ini mobil saya mogok, Mas. Mas bisa kesini nggak ya? Sekarang, Mas. Iya, saya butuhnya sekarang di jalan Bambu Apus. Iya, Mas, di Jalan Bambu Apus. Iya, Mas, saya tunggu ya, Mas, cepatnya ya. Iya, bye, thank you. Lama banget sih. Dari arah mana ya dia? Nah, itu tuh kayaknya pas bener. Tiba-tiba mati terus ada asapnya gitu, Mas.
Lo tuh sadar gak sih, setelah gua pikir-pikir, kita ini kayaknya sering banget ketemu ya. Atau jangan-jangan kita nih... Ngapain gua pikirin? Gak penting. Marcel? Itu mobil Marcel, pacar gue. Kejar itu mobil Marcel. Cepet. Buruan dong! Itu klaksonin dulu, gimana sih klaksonin? Buruan itu yang gue pikir, cepetan! Ntar dia keburu jauh, buruan! Ini udah gue klaksonin, kagak mau berhenti, dia aja tuh. Bukan dia jauh, cepetan, gimana? Sayang, kayaknya mobil itu ngikutin kita deh. Mobil Derek ngapain sih klaksonin mulu? Emang nggak mau berhenti? Udah gua klaksonin dari tadi. Nomornya nggak aktif. Kenapa sih Marcel? Lo buruan dong, ini diklakson cepetan. Itu pacar gue yang putih itu, tuh kejar yang putih itu cepetan. Sayang, kenapa sih? Mereka ngelakuin kita? Aku juga gak tahu. Lo ambil ke kiri, cepetan. Nah, tuh dia berhenti tuh. Pikir. Ngapain mepet-mepet mobil gue? Marcel! Kamu! Kenapa sih? Kamu kayak panik gitu sih? Enggak, aku gak panik. Marcel! Jalan! Banget sih Marcel. Dia bilang dia sibuk. Tapi tentunya dia jalan sama cewek lain. Jadi itu beneran cowok lo? Iya. Ngapain lo ngebut-ngebut? Gue takut. Gue bakalan kejar cowok lo, tapi gak pakai mobil Derek ini. Pokoknya gue janji sama lo, gue bakal bawa cowok lo kesini. Tapi lo mau ngapain di sana? Aduh bro, sepi banget bro. Enggak, dia gue yakin nih, dia pasti belum jauh. Bang, biar gue sewa motornya ya. Sewa? Iya. Yeah. Lama. Udah bentar doang nih. Taruh. Lu jangan mau bawa kabur motor gua lo. Kalau motor butut aja nih, colong ngapain udah nih, ah. Tau ya lo. Nih, cukup kagak? Ya, segini mah kurang. Ya, harga no. Motor gua nih, Pak. Nih, jaminannya KTP gue nih ya, kalau lu gak percaya nih. Nih, KTP lama gue. Ya. Ini gua minta bawa dah. Tau ya lo. Balikin jangan lama-lama. Iya. Yeah. Aduh. Apa di sini? Iya. Ini aku berhenti. Sayang, kamu mau kemana? Ika, sayang dengerin aku dulu dong. Kamu jangan marah. Dengerin aku dulu. Kamu kenapa sih? Dengerin Marcel, aku. Marcel, lepasin tangan aku. Kamu tuh jahat, tau gak? Jahat apa sih? Kamu bilang pacar kamu cuma aku doang. Ya emang cuma kamu. Kamu bilang kamu setia sama aku.
tapi ternyata kamu tuh cuma pembohong. Wah, ini dia nih mobilnya nih. Sayang, kamu dengerin dulu. Cewek tadi itu aku sama sekali gak kenal, beneran. Eh, Mbak, udah gak usah dengerin nih cowok. Nih cowok itu cuma cowok cupu yang bisa nyakitin hati perempuan, ngeduain perempuan. Ya emang gue gak percaya. Eh. Lagi buat lo. Eh, lu jangan sembarangan ngomong ya. Lu siapa? Eh, lu gak perlu tahu gue siapa. Yang pasti gue mau lu ikut gue sekarang buat minta maaf sama Mona. Paham lu? Hah? Gue harus minta maaf? Iya. Oke, gue minta maaf. Lo ngelawan? Hah? Serang lo! Hah? Ayo, lepasin! Hah? Lo mau bawa gue kemana? Ayo, lepasin! Tega banget sih lo, Marcel. Lo bohongin gue selama ini. Lu siapa yang Mona sih? Nyuruh-nyuruh gua minta maaf? Eh, gua emang bukan cowoknya Mona. Tapi gua paling benci kalau ngeliat cowok mainin cewek. Paham? Lu denger ya? Mau gua ngapa-ngapain juga suka-suka gua, bukan urusan lu. Eh, gua gak nyangka ya. Ternyata selama ini lu bohongin gue. Lu tahu? Kenapa gue mainin lo? Karena gue bosen jalan sama lo. Galan lo. Apa lo kurang ajar lo ya? Udah. Lo pikir gue takut sama lo? Lo takut pasti gue balas. Apa yang minta lo ya? Udah. Stop. Mendingan lo pacaran sama tukang derek ini. Kita putus. Jangan nangis ya. Udah, jangan nangis lagi. Aw. Pelan-pelan dong. Iya, ini pelan-pelan. Aduh. Ay. Sorry ya. Gara-gara gue, lo jadi babak belur gitu deh. Iya, gak apa-apa kok. Ya udah ya, lo jangan sedih lagi. Lo percaya sama gue, cowok kayak gitu itu gak pantas lo tangisin. Ini pasti bentar lagi juga dia nyesel udah mutusin lo. Please. Sekarang lo gak usah nangis. Karena nanti langitnya jadi gelap lagi. Maksud lo? Iya. Karena langit aja gak tega ngeliat lo sedih. Terus jadi gelap. Terus ntar lagi hujan deh. Gak mau kan? Lo itu kenapa sih? Masih baik sama gue. Gue kan udah judes sama lo. Ya karena menurut gue...
tanah dan bangunan ini dalam pengawasan, Bang. Nggak mungkin. Pa! Papa! Pa! Papa! Pa! 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 Ini apa-apaan, Pa? Ini ada di depan pintu rumah kita. Pa, Papa jangan diem aja dong, Pa. Papa komplain dong, Pa. Malu kalau dilihat tetangga. Ini apa maksudnya, Pa? Memang kenyataannya begitu, Mona. Huh? Rumah kita lagi mau disita sama bank. Karena usaha Papa lagi pailit. Lalu, Papa kelilit hutang sama bank. Kita dikasih waktu 2 minggu untuk mengosongkan rumah ini. Apa? Nggak mungkin, Pa. Jadi maksud Papa, kita jatuh miskin gitu? Iya. Kecuali kalau Papa bisa lunas hutang Papa. Mona? 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 Mona bangun, sayang. Mona? 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 Bangun, sayang. Pa. Pa. Apa? Tadi mulai mimpi, Pa. Kalau rumah kita mau disita sama Bang. Itu bukan mimpi. Itu kenyataan, sayang. Hah? Mona gak mau, Pa. Mona gak mau. Kenapa sih, Pa? Hidup Mona jadi kayak gini. Udah diputusin sama Marcel. Terus sekarang apa, Mona? Kamu diputusin sama Marcel? Iya, Pa. Marcel itu kan orang yang setia. Kenapa bisa dia mutusin sama kamu? Papa gak usah bagusin tuh Marcel deh, Pa. Dia tuh selingkuh di belakang aku, Pa. Mona gak mau. Yang selingkuh kamu apa dia? Ya dia lah yang selingkuh. Masa Mona yang selingkuh? Papa aneh-aneh aja, Neng. Gak mau, Mona gak mau. Gue jadi mikirin dia ya. Kenapa di saat gue sedih kayak gini, gue jadi kepikiran sama Rian tukang derek itu ya. Aduh. Telepon gak ya? Telepon? Enggak. Telepon? Enggak. Enggak. Telepon? Enggak. Gengsi dong gua. Halo. Halo. Sorry ya, gue ganggu gak? Hah? Enggak kok, gak ganggu, santai aja. Enggak sih, sebenarnya gue cuma pengen denger kabar lo aja. Kira-kira lo masih sedih atau enggak? Ya, enggak sih. Iya udah deh, kalau gitu sekarang lo mending tidur aja, udah malam. Kalau gue sih udah pasti gak bisa tidur. Kenapa? Ini aja muka lo masih terngiang di kepala gue. Ah. Lo tuh apaan sih, lebay banget tau gak? Yaudah, selamat istirahat ya. Dadah. Bye. Kenapa sih? Gue seneng banget denger suaranya Rian. Gue jadi lupain Marcel. Dan gue lupain masalah rumah. Thank you.
Gawat. Kalau misalnya gue sampai ketahuan sama Luna, gue jatuh cinta sama Rian, bisa habis gue dibully sama Luna. Kalau gue tiap hari naik taksi terus, bisa bangkrut gue. Tapi kalau gue nggak naik taksi, bisa ketahuan dong gue jatuh miskin. Nggak bisa nih. Duh, gimana ya rasanya diputusin sama cowok? Bukan diputusin, Ding. Tapi diselingkuhin, terus diputusin deh. Aduh, sakit. Kenapa? Lo kaget ya? Gue bisa tahu beritanya dari mana. Emang gue pikirin. Sorry ya, gue lagi gak mood buat berantem sama kamu. Cici, loro, telu, papat. Cadangannya satu komplit, apa meneh tuh yo? Tidak bener ini, Pak Bos. Apa meneh? Juliet. Ngapain lu? Kesenengan lu gua joget-joget. Iya, joget begini aja-aja. Menurut istilah Jawa harus bareng. Jadi, selama ini Mas Rian nolak Sarah karena suka sama jeruk. Tadi. Neng Sarah, love you. Jadi kalian Dan. Udah kok. Aku itu normal. Aku cuma sukanya sama kamu loh, Neng. Iya, lagian juga gue normal, pakai banget. Cuman emang hari ini tuh gue lagi happy. Jadi Pak Bos lagi paling Jadi maksudnya Mas Rian lagi falling in love sama Sarah ya? Mas Rian kok gak dicuekin sih? Boy, aku ngomong tuh, mending sama aku gak bakal nyuekin kamu. Elusanmu gak enak. Hai. Lo sibuk gak hari ini? Hah? Enggak lagi sibuk, lagi santai. Iya, ini gue mau minta temenin lo ngambil mobil ke bengkel. Kira-kira lo bisa gak? Oh, bisa. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih, gue nggak maksa. Bisa, gue bilang bisa kan? Ya udah deh, kalau gitu sampai ketemu nanti ya, bye. Kerja yang benar. Iya bos. Semoga gak ada teman-temannya Luna yang liat gue teleponan sama Rian. Kalau ada, bisa abis gue diledekin. Kemarin sebenernya habis berapa nih? Bagus banget nih ini. 1,8 sih. 1,8. Oh murah ya? Ntar lu ngomong sama ini. Bagus. Ya, ada kabar baik. Kenapa? Apa? Lo tau gak? Si Mona itu pacaran sama tukang derek. Hah? Serius lo? Iya. Tukang derek yang kemarin di parkiran itu. Mbak Mona, ada apa ya? Mas, saya mau ambil mobil saya, Mas. Waduh, mobilnya barusan diambil sama Lisi. Dia juga bawa surat-suratnya kok, Mbak. Bahkan, Pak Darwis juga datang ke sini tadi. Apa? Serius, Mas? Serius, Mbak. Mana nih? Yang sabar ya.
Ya udah, sekarang kita cabut aja gimana? Makasih ya, Mas. Oh iya, makasih sama-sama Mbak Mona. Ayo, Bang. Mona. Gue tuh bener-bener malu, tau gak? Gue tuh gak bisa hidup kayak gini. Lo pasti nyukurin gue, kan? Hah? Kok jadi gue nyukurin? Aduh, yang namanya roda kehidupan itu emang akan selalu berputar. Jadi, ya lo gak perlu dengerin pendapat orang tentang kita. Ya, tapi gue gak bisa, gue malu. Gue gak mau dikata-katain temen gue. Ya sekarang kalau teman-teman lo pada ngatain lo, berarti mereka temenan sama lo juga gak tulus. Terus ngapain kita temenan sama orang yang cuma karena harta doang? Bener gak? Lo bisa ngomong kayak gitu sekarang, tapi lo gak tahu kan jadi gue gimana? Hah? Udah, yuk. Ngapain? Udah, lo ikut aja, ya. Gak usah ketawa. Ngapain sih? Sini. Gua tuh cuman pengen nunjukin sama lo, sekaya-kayanya orang nih, sebagus-bagusnya mobil, pasti akan butuh jasa kita juga. Makanya lo tuh jangan kecil hati kalau orang cuman mandang kita sebagai tukang derek. Nih, lo lihat. Pemilik mobil ini pasti mohon-mohon sama kita nih buat ngederek mobilnya. Lihatin aja. Masnya ya? Yang tadi ya, SMS kan? Iya betul, aduh, saya sampai pinjam kunci loh, Iki. Nyari kunci tadi, Mas. Nyari kunci buat betulin, tapi Masnya udah baru datang, jadi saya minta tolong boleh, Mas? Iya. Gini aja, Mas, nanti biar mobilnya saya derek, saya bawa ke bengkel mobil aja ya. Ah, ya nah. Boleh. Kalau gitu, ini kuncinya pegang dulu, Mas. Ya, siap. Ini, maaf. Saya mau kasih ini. DP-nya dulu boleh. Satu, dua, tiga, empat. 400, Mas. Ya, nanti berarti sisanya pas udah beres urusannya, kan? Boleh. SMS saya kasih kabar ke saya. Iya. Nomornya tadi, kan? Iya, betul. Yes. Terima kasih. Ya, makasih, Mas, ya. Makasih, Mbak. Saya mau ngembalin dulu, Mas. Iya. Nitip, Mas, ya? Iya. Siap. Yuk. Bener kan kata-kata gue barusan? Gue boleh gak kerja bareng lo? Jadi asisten lo gak apa-apa deh ya, please. Ya. Lo mau ngapain? Masa cewek secakep lo mau ikut ngederek? Lo yakin? Kerjanya tuh kotor-kotoran terus panas-panasan lo? Iya, gak apa-apa. Siapa tahu gue bisa bantuin bokap gue ngelunasin utang-utangnya. Ya, please. Gue mohon banget ya. Ya, gue sih gak apa-apa kalau lo emang siap dan kuat. Gue kuat kok. Ya udah, kalau lo emang kuat, kita coba dulu lo bantuin gue ngangkat rantai mungkin dari, ya? Ngangkat rantai? Ya, yuk. Katanya kuat. Istilah Jawa, Sunda, Batak, apa Betawi, ha? Ya, iya itu. Kenapa lo? Ya biasa, aku lagi ngecek lo, Pak Bos. Belit, taruh tangan lo. Wong Petruk Semar Gareng aku bingung, dicari gak nemu. Otak lo gak jauh dari Petruk.
Nih, supir mobil Derek juga rela di Derek. Yes. Lah. Gak bisa. Mas Rian, Sarah juga mau dong jadi tukang Derek sama Mas Rian. Kebetulan. Marcel lagi butuh partner. Iya. Oh, menurut istilah Jawa, kalau kerja ada yang nemenin, itu jadi semangat loh. Aku kan mau yang sama Mas Rian. Gue mau udah punya partner nih. Cakep kayak begini. Udah Marcel aja kesian tuh mukanya pengen. Aku nih. Enggak. Lagian nih cewek, kalau cantik sampai ini ngapain sih? Jadi tukang merek juga. Mbak, suka-suka saya keles. Emang ada yang larang? Hah? Yuk, cus, cabut. Bye. Walah dalam istilah Jawa, dilarang mengganggu orang yang lagi kerja. Gak sopan. Tapi gak apa-apa, dikasih makanan. Ngirit-ngirit uang jajan. Lapi, rantangnya kosong. Jadi selama ini kamu ngasih rantang kosong, gak ada isinya. Waladalah, cantik-cantik. Neng Sarah. Seru juga ya, udah kotor-kotoran, panas-panasan. Tapi jujur loh, ini tuh baru pertama kali gue kerja pakai hasil keringet gue sendiri. Wih, gimana ya? Asik kan? Nih. Apaan? Ini bayaran lo. Nah, kita tuh di sini bayarannya itu dihitungnya emang harian. Nah, ini tuh bayaran lo hari ini dan kemarin. Kemarin tuh lupa gue kasihin sama lo. Wow, ini sih banyak banget. Serius ini? Iya, ya kayaknya sih emang lo dikasih bonus sama si bos tuh. Oh iya? Iya. Iya tapi ini banyak banget loh. Siapa sih bosnya? Bosnya tuh ini apa sibuk banget. Walaupun orangnya emang ganteng, baik hati dan tidak sombong, tapi dia emang suka agak sibuk kalau diajak ketemuan. Tapi si bos pesan sama gue, katanya lo harus tetap semangat gitu. Makasih banyak ya lo udah bantuin gue. Iya, enggak apa-apa.
Aduh. Sorry. Gak apa-apa, sering-sering aja. Ya udah. Kalau gitu gue ganti baju dulu ya. Bye. Di baju masih kecium baunya. Katanya kamu begitu happy banget. Kamu gak sedih soal mobil kamu ditarik sama Lisi? Ya sedih sih Pak, tapi ya udahlah. Seharusnya Mona itu bukan nambahin beban buat Papa. Tapi Papa jangan khawatir. Sekarang Mona udah kerja. Nih, ini hasilnya nih. Kamu kerja, Mona? Mona, kamu kerja apaan bisa dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu... Ih, Papa. Ya ampun, Papa tenang aja, Papa. Itu uang halal kok. Siapa tahu uang itu bisa bantuin Papa buat lunasin utang-utang Papa. Papa kok sedih? Benar-benar nggak nyangka kamu seperti ini. Anak Papa bisa berubah. Terima kasih, Mona. Papa, udah dong jangan sedih ah. Ya. Oh iya, Mona. Pasti kamu lapar ya? Sedikit yaudah. Sih. Papa bikin masakan buat kamu ya. Wah, asik. Oke. Eh. Papa jangan nangis ya. Senyum dong. Yeay. Alhamdulillah. Aman nih kayaknya. Duh, mana sih Rian? Lama banget. Duh.
Aduh, keburu ada orang ngeliat gue. Aman kan nungguin gua? Jangan berisik dong. Nanti kalau teman-teman gua pada denger gimana? Shh, ada juga lu yang berisik. Nanti kedengeran yang lain lu. Ya udah cepetan naik deh. Sekalian nanti kita mampir ke toilet umum supaya lu bisa ganti pakai baju kerja kayak gua nih. Iya, iya, iya. Ih, ini tangan lu. Aduh. Aduh. Gak usah ketawa-ketawa, nyangkut. Siapa sih yang berani ngejelasin? Padahal bener pesenannya di sini. Lo bener nih tempatnya di sini? Iya bener. Tapi mana yang gak ada mobil mogok yang mau diderek? Hah? Bisa begitu? Terus mana mobilnya? Makanya lagi gue cari. Ternyata bener ya feeling gue. Lo jadian sama cowok katro kayak dia. Katro gue? Untung lo putusin dia, Sel. Cewek lo level kayak gini sih cocok banget buat lo. Lo itu cocoknya sama gue. Iya dong. Oh, jadi ini sebenarnya kalian sengaja yang ngerjain kita berdua, ha? Bikin orderan palsu gitu. Eh, tukang Derek. Lo jangan belagu. Perusahaan Derek lo ini bisa gue beli, terus gue pecat lo. Dengar. Yang begini nih, gue demen nih. Gue dipecat katanya. Coba aja kalau berani. Lo lihat aja, gue bikin nangis darah lo ntar. Udahlah, Sel. Kita pulang aja. Gak penting juga nganenin mereka berdua. Lagian kan sekarang lo udah tahu. Ternyata Mona tuh demennya sama tukang derek. Terus sekarang jadi tukang derek juga. Iya, nggak penting. Aduh, panas juga di sini. Ya udah, yuk. Apa lu lihat-lihat? Sariawan ya. Pansu. Nah, itu kenapa sih? Lo malu karena lo udah ketemu teman sama mantan lo, hah?
Mampus lo. Gue bakar semua tempat lo. Ngapain lo disini, ha? Lo mau bakar tempat ini? Kebetulan lo datang. Sekalian, mau gue bakar lo. Lo ngelawan gue. Lo pikir gue takut sama lo, ha? Tanya lo. Sini lo bangun, ha? Lepasin. Udah waktunya lo pertanggungjawabin semua perbuatan lo. Sini. Kira-kira Bapak tahu pelakunya siapa gitu? Pelakunya Marcel, Marcel. Marcel? Iya, yeah, Marcel. Namanya Marcel ya, Pak ya? Ada hubungan apa ya Bapak dengan si pelaku? Nggak ada sih. Bapak, kita akan selanjutnya, Pak, untuk tersangka ini. Ya, tindakan kami, Saudara Marcel tetap masih dalam proses. Oh. Dan untuk selanjutnya, Saudara Rian, juga masih kami butuhkan informasinya lebih dalam lagi untuk memperlancar proses hukum ini. Ngerebut Marcel dari gue. Ambil aja sana. Untung Marcel udah gak sama gue lagi. Kasian ya. Dia sekarang lagi berurusan sama polisi. Lu ya, jaga mulut lo ya. Lun, sabar Lun, sabar Lun. Sabar. Gila. Sebrinya keren banget. Jadi gini, gue bingung ngomongnya gimana sama lo. Sebenarnya gue pengen bilang kalau gue itu udah suka sama lo dari awal kita ketemu. Dan nggak tahu kenapa pas lo nangis, tahu-tahu gue jadi ikut sedih aja ngeliatnya.
Ya mungkin gue emang bukan cowok sempurna sih, tapi gue janji sama lo kalau gue gak akan mainin lo dan gue gak akan ngeduain. Gue sadar ternyata harta dan penampilan itu bukanlah segalanya, tapi yang paling penting dari gua ngomong deh.